Halo guys, ketemu lagi kita dalam channel Jonara Sabahan Borneo. Oke guys, di sini saya akan tunjukkan panel untuk security alam untuk sebuah rumah lah. Oke, jadi saya akan tunjukkan semua dalam komponen-komponen dalam panel ini. Oke guys, yang ini adalah motherboard untuk sistem panel alam lah. So di sini ada dia punya zone 1 sampai zone 10. So, ini AC DC adalah untuk current lah. So di sini ada dia battery. Semua sistem yang diterima melalui magnetik setiap tingkap atau pintu, bila dia akan release itu magnet ataupun vibration dia getar, dia akan menerima isyarat melalui panel ini. Dia akan rumah ini dia akan berfungsi untuk security lah. Bila rumah ini sudah diaktifkan, so bila di mana-mana pintu dan tingkap itu dibuka, dia akan otomatis menerima isyarat ke panel ini dan rumah itu akan berbunyi. Oke guys, inilah dia. Ini adalah motherboard lah. Oke. Dia ada 10 zone. Oke, ini dia punya battery. Ini dia punya transformer. So ini battery dia recharge ya. Recharge melalui supply dari inilah distribution board DB lah. Oke, dia sentiasa recharge ke panel alam ini. Recharge ini untuk battery lah. Guys, saya akan tunjuk bagaimana cara untuk aktifkan alarm sistem ini. Oke, ini dia punya keypad lah. Keypad. Di sini ada battery line, ini AC, A1, A2. Sini untuk 1 sampai 10 dia punya zone lah. Oke, ini. So 1 2 3 4 dan 10. So sekarang untuk aktifkan rumah ini kita tekan function home. Function home berarti kita berada dalam rumah. Oke guys, tadi yang di bawah tuh dia punya keypad untuk di store sekali dengan itu control panel. So sekarang saya berada di master room. Sebab ini rumah ada tiga keypad untuk kontrol ini sistem alam. So sekarang dia sudah aktif nih. Jadi sudah aktif lah. A1 sekarang dia sudah aktif. So kalau saya buka di antara pintu atau tingkap ini, rumah akan berbunyi lah. Untuk ini adalah magnetik. So di sini adalah vibration. Oke, vibration lah. So kita try buka ini pintu lah. Sliding. Nah, kita buka ini sliding door. Oke, sekarang dia berbunyi. Oke guys, sudah saya kasih tengok kan, itu yang di luar tadi itu adalah siren. Berarti ini rumah, contoh ini berarti ini rumah ada dimasukkan pencuri lah contoh. Nah, begitulah. Oke, so sekarang saya akan kasih off dia ya. Sekarang dia off sudah. So untuk code, untuk yang off alarm nih, code ini adalah privacy lah. So code ini hanyalah untuk penghuni rumah saja yang boleh tukar ini pin code untuk off alarm lah, itu siren. Oke, macam inilah. So sama juga kalau kita berada dalam rumah ataupun kita berada kita keluar dari rumah. So kalau kita keluar dari rumah, tekan function
away. Oke. Okay. Ini dia punya jadi maksud ini adalah untuk kita buat preparation lah. Ini bunyinya hanya selama 1 menit. Lipas jauh bunyi ini selama 1 menit. Bunyi itu tidak akan bunyi sudah, so kita boleh keluar langsung. Berarti ini rumah sudah aktif ya. Oke okay guys, ini rumah sudah aktif. Dia punya bunyi pun tidak sudah. So sekarang kita boleh tes lah. Kita boleh tes di antara mana-mana lah. Sliding door atau ini tingkap lah. Tapi yang sliding door tuh saya sudah tes tadi kan. So sekarang saya coba ini vibration lah. Saya contoh ada pecahan tingkap lah contoh. Oke, okay. Dia akan bunyi sudah. Dia punya siren ada di luar. Saya kasih off hanya melalui ini keypad lah. So ini keypad untuk master room, yang di bawah punya ada lagi keypad. So ini keypad untuk store lah, ini untuk maintenance lah, maintenance bila ada kerusakan dorong guna inilah. Ini keypad, ini dia punya control panel lah. Oke okay. So sini pun kita boleh pakai, yang master room itu pun kita boleh pakai, and then yang di sini untuk living room pun kita boleh pakai juga. Oke, saya kasih off alarm. Sekarang itu siren berada di zone 6. Oke, saya off. Oke, sekarang saya sudah off. Oke guys, begitulah caranya untuk kita gunakan security alarm system untuk rumah lah. Oke. Ini. So ini dia punya manual. Ini manual bagaimana cara untuk kita memasang. So user manual satu, and then installation satu. Satu untuk programming, satu untuk installation. Oke. Okay. Oke okay guys, di situ saja video saya hari ini. So jangan lupa subscribe channel Jondara Sabahan Borneo. Jangan lupa juga like. Jangan lupa juga komen ya. Komen lah apa-apa saja yang kamu tidak paham, kamu komen saja. Oke okay guys. Oke, okay, abantam osonong oligang alumis pembangunan Sabahan Borneo guys. Oke. Okay. Like.